Sedus sedang itu bak ratapan si kecil yang rindu belayan dan perhatian yang mendambakan kasih dan sayang dari seorang insan yang penyayang. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi mimbar sandaran Rasul ketika menyampai khutbah diganti mimbar baru kena keuzurannya. Kisah tangisan sebatang taman mengetuk hati, mengocak perasaan. Benarkah aku cinta? Benarkah aku rindu? Sedangkan tak pernah gugur air mataku mengenangkanmu. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi mimbar sandar.